Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al-Wakil Tulaan Ustaz Darsono. Yang saya hormati Ustaz-Ustazah beserta Bapak Ibu Wali Murid dan segenap tamu undangan yang berkenan hadir. Serta yang kami sayangi teman-teman seangkatan dan adik kelas SDIT Al-Wakil Tulaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat beserta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini selaku wakil dari siswa-siswi kelas 6 ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan selama menuntut ilmu di sekolah tercinta ini. Selama 6 tahun kami belajar ilmu agama dan pengetahuan. Namun setelah hari ini kami harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Teruntuk Ustaz Darsono selaku kepala sekolah serta seluruh jajaran dewan guru, terima kasih setulus-tulusnya atas segala yang diberikan kepada kami selama kami menuntut ilmu. Kami juga memohon maaf atas segala kesalahan, perbuatan dan perkataan baik yang disengaja maupun tidak. Kami memohon doa agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hingga kelak kesuksesan bisa kami raih dimanapun berada. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada ustadz-ustadzah semua. Kemudian teruntuk orang tua kami, terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan yang begitu besar kepada kami. Tanpa doa restu dan perjuangan ayah ibu, kami bukanlah apa-apa. Maafkan kami jika belum bisa menjadi anak yang pantas dibanggakan. Masih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kami berjanji akan memperbaikinya. Terakhir untuk adik-adik kelas, maafkan segala kesalahan kami. Ambillah contoh yang baik tentang kami dan tinggalkan yang kurang baik dari kami. Dan kami berpesan kepada teman-teman dan adik-adik kelas, mari kita sama-sama berupaya untuk lari belajar. Jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Untuk itu teman-teman, bismillah mulai hari ini, semoga kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami mohon doa restu dari ustadz-ustadzah untuk berkenan mendoakan langkah kami dalam menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada ustadz-ustadzah dan segenap orang tua kami yang telah mendampingi dan menghantarkan kami berproses hingga sampai pada tahapan saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum.